Kau bagi dia. Tak, bagi dia. Kami. Tengok, cek, cek! Dah. Back to YouTube channel Mi Azmin. So kali ni kita nak buat prank, guys. So hari ni merupakan birthday Amir Syahir. So sekarang orang kat atas ni, guys. So kita nak tengok. So kita perkenalkan lah kita punya pelakon-pelakon kita malam ni, guys. So awang, macam mana, bang? Aku rasa ni kan berlakon tau. Ini lebih kepada film horror. Macam kanibal lah orang-orang kat orang tau. Okay, ni kita punya pelakon. Apa? Nama. Ada nak cakap apa? Nama apa? Okay. Okay. Nama saya orang panggil Angor. Okey. Kan kita nak plan bot tu. Tapi dia tak tahu kita ni. Aku mantai kau kau. Wow. Okey, kita ni boleh cium ni, boleh cium. Okey. Sebenarnya takut nak buat benda ni, tapi dah orang suruh kita tolong kawan-kawan. Buat ke depa peluh ke? Tak, dah peluh ni apa. Risau. So apa kita harap prank kali ni menjadi lah. So apa kita nak buat? So, sekejap lagi Amir Syahir turun. Kita akan plan lah dengan diorang ni. So, diorang akan apa? Macam ni kita boleh jadi? Okay. Sekejap lagi kalau Amir Syahir turun, kita akan cakap yang katakan dia ni, kami dah tegur tapi dia berlagak. Jadi kat situ juga kami plot twist kan, katakan dia ni korang ajar lah. Berlagak lah. So, bila dia dah famous ni macam dia berlagak lah macam tu. So, diorang ni akan apa, bagi rancak lagi lah apa situasi ni. Kalau boleh bagi dia. Bagi dia sampai menangis, tegak-gagak cakap. So guys, korang jangan tunggu-tunggu lama-lama. Stand by sekejap. Okay, bye. Assalamualaikum. So ni tempat-tempat kita orang akan set up camera sekejap. Ni sini satu. Nah, sini confirm dia tak nampak. Hehehe, buat. Ni guys, sebab dia bucu-bucu. Mana nak nampak? Kita kabu bodoh bawa. Aku dah kata bawa kat tepi tu. Dia mana ada kat studio? Ni kat studio. Amir kau ada. Tak ni lah, Zaka. Dia ambil kunci dia, Zaka. Kenapa? Sana Zaka. Ada orang lari ke? Tak ada, kawan-kawan ni. Ya. Ada kawan ada kat atas? Haa. Orang. Mari malah. Malah macam mana nampak pula mari. Mari nampak pula. Aku ni memang mati. Ha. Aku tak cakap pun dengan marah pula. Ha. Oh ni sini. Nampak pula. Stand by. Lawak tak kasi air. Stand by. Ini kalau buat YouTube ni, bila aku tahu kamu pun baru lagi ni YouTube kan. Dia teman dia ambil rumah dulu. Selepas. Kena. Aku ada benda yang tak puas hati sebenarnya. Dengan tim kamu kan. Tim kamu lah, imagine. Lepas tu dengan kamu. Kamu pun aku tak pasti tapi bukan nak. Tengok dekat. Sini aku. Kamu pasal aku tegur kamu tu? Yang mana? Ada. Kamu ada pergi lembah tu kejap. Uh-huh. Aku nak rasa tapi kamu rasa. Aku tak tahulah kamu pasal tak. Tapi aku rasa kamu pasal. Sebab aku tegur kamu.
Oh, ya kak. Oi. Mana? Waktu kamu tengok aku buat tak tahu. Lah hati aku, aku rasa lah. Oi. Takkan baru dah naik dah belagak kan? Oh, aku rasa aku tak rasa. Ha? Aku tak rasa. Aku terdengar aku nampak. Oi je. Aku tengok bukan. Tak, kau orang nampak masa kita pergi? Tak? Oh. Ha? Tak nampak kan? Nampak. Ha, nampak. Nampak. Oh, nampak tapi... Tapi kenapa kamu... Tak, aku rasa kamu macam belagak lah. Serius, macam belagak. Oh. Ha, tapi kalau... Kenapa? Eh pun kamu bau duduk sini tak? Kamu dah lama sini lah? Berapa tahun lah. Aku belajar jisah ni. Okey, betul? Berapa tahun ni lah? 4 tahun jisah, 1 tahun ni lepas. Lepas 4. Tahun ni 2. Oh, 5 tahun lah. Aku apa aku tak ada masalah. Kalau kamu dah naik ni mana pun tak ada masalah. Tapi kalau boleh tu, jangan belagak orang bawah kan? Haa kan? Aku paling tak gemuk kalau orang... Kalau tak faham, aku paling tak suka kalau orang belagak. Tik kan? Tik kan? Kau faham? Faham. Kan? Kamu saya tu... Aku... Haa, cakap, cakap. Okey, okay. Mungkin aku tak... Aku dengar lah korang panggil dia. Tapi aku tu cari-cari juga. Apa dia yang manggil macam... Betik kau dengar tu. Dengar tu hoi je kan? Kau panggil hoi. Haa, kan? Ha, kau panggil hoi. Mana kau cakap? Hoi mana? Lepas tu aku... Macam tu lah. Tak tahu. Sebab tu jujur. Waktu aku tak... Tak jumpa korang. Aku tak nak perasan korang kat lembar. Korang baru duduk sini nak buat belagak. Haa. Aku bukan nak belagak. Bukan nak belagak. Ya, tahu. Aku tapi jangan belagak kan. Baru tak duduk dengan Helmi macam belagak. Haa. Tu lah. Aku... Aku kan nak ni tapi tu lah. Tapi kalau... Kalau tempat lain kau buat macam ni kan. Aku rasa dah kebantai lah. Haa. Haa. Betul tak? Haa kan. Haa. Aku... Okay, tu silap aku lah. Haa. Kau orang mana? Haa. Aku orang Kelantan. Tapi mak mak orang Taiping lah. Haa. Mantan. Tapi jujur lah. Aku kata... Tahu lah, time tu aku diri ke apa, aku terkejar mata kan. Mungkin tak perasan korang. Aku dengar je hoi tu. Tapi aku tak tahu hoi tu kat arah aku ke apa. Tak apa, sekarang ni aku dalam panah. Kamu, tak apa dengan panah kamu luar tadi? Tak. Cakap kamu luar kan? Kamu sombong sangat. Kuat sama tak boleh? Dia panah. Kamu ingat kamu siapa kamu sombong? Kamu baru datang kuala ni. Kata kamu nak sombong ni. Kamu ingat kamu siapa? Dah datang kuala, buat cara datang kuala. Jangan sombong ni tu. Aku paling tak gemar orang sombong itu, kenapa? Tak lak, tak lak. Kau bagi dekat, bagi dia dengar, bagi dia dengar, bagi dia dengar, bagi dia dengar. Bagi dia dengar. Kami... Tengok, cek lang! Bum! Dah, dah, dah. Dekat dia. Belagak lang, tak lak? Tak lak. Sabar, sabar. Bagi aku explain belah dia. Haa, explain. Explain. Tak tahulah orang nampak sombong tu belakang tu macam mana. Tapi aku je. Aku tak ada niat. Oh, stand by guys, stand by guys, stand by guys. Ai, ai, ai. Ah, basuh pula. Okey, dekat. Aku tak ada niat nak sombong. Kenapa nak sombong? Eh, lepas. Pergi dekat. Pergi. Aku tak ada niat apa-apa. Aku tak apa, siapa. Sejujur, jujur lah. Walaupun aku duduk dengan Amy kan. Tapi aku pandang kau memang tinggi gila lah. Sejujur sebab dia hidup korang seorang. Aku rasa macam aku. Zah, ni kamu perli ke? Tak, bukan. Aku tak perli. Okay. Kamu cakap betul. Aku cakap betul. Okay. Sebab aku sendiri pun tengok video korang. Kadang-kadang tu aku, wah ni. Nak try buat macam ni korang. Tak pun ganding apa kan. Sejujur lah. Aku tak pandang rendah apa-apa. Memang, memang. Sekarang ni kamu belagak. Aku siapa? Orang tegur buat cara tegur! Kena dia guys, kena dia malam ni guys. Meja ni, sorry ya meja ni ya. Kamu cakap nak pray, aku cuba buat terbaik. Jangan salah aku, ini semua nak untuk saya jadi hang. Kita semua untuk hang. Sorry meh, sorry meh. Aku tak boleh kacak meh. Dia tak tahu apa. Kami tak tahu apa. Minta makan. Lama betul dia orang kena belasah kat. Lama betul. Aku betul tu minta maaf tu. Aku tak ada niat nak sombong apa. Aku jujur, aku rasa dia aku low gila.
Aku tak ada apa-apa dulu. Ada aku rasa macam ni, aku dah tak ada sabar ni. Tak, ada rasa macam ikhlas ah. Tak ikhlas rasa. Ikhlas daripada hati aku tak ada niat apa-apa pun. Tak benda sekarang ni cakap betul. Tak ikhlas rasa. Betul. Kalau ikut hati aku tak ada sabar. Tak ikhlas. Aku rasa macam biasa lah. Macam aku pun tak rasa lah macam aku minta maaf. Aku rasa macam kamu ingat kamu siapa? Tak rasa. Tak rasa. Kuala macam ni. Sabar, sabar, sabar. Aku tak tahu lah. Cara aku ni tu nak aku sendak lah. Aku tu tu macam apa. Aku tak tahu apa aku buat ke orang sampai orang rasa aku ni sombong macam ni. Tak ada macam mana? Tak, aku tu tu aku tu tu macam apa. Nak kau tak ada sabar ni. Tak pukul eh. Dia kadang-kadang kes apa? Kes apa? Dia kata ni prank dia birthday lah. Bagi dia rancak. Saja cakap dia berkata. Dia kata kacau hati mati sembuh nyawa. Limit tak tahu apa. Standby. Aku cuba buat idea terbaik kan. Aku cuba buat idea terbaik. Macam ni kita dua buat grab kan. Jadi pada rasa grab. Pasal dia ni. Kali ni memang kali ni teruk lah. Pagi perik kan. Macam ni orang buat grab selalu kena begini. Aku tak rasa. Dia orang minta maaf kat aku. Kamu ingat kamu siapa nak buat begini ya? Aku tak rasa. Aku rasa macam kamu ingat kamu gangster pun tak? Aku rasa aku tak ada apa-apa niat pun. Ya, aku betul-betul ni. Dan ikhlas daripada hati aku. Apa yang penting kan? Okay, ha? Aku tengok macam tak ikhlas. Aku tak rasa tu ikhlas. Ikhlas apa ni? Kamu ingat kamu sebab okay, ni? Okay. Contohlah kalau aku bagi duit ni. Nah, aku ikhlas ni hati aku. Kamu rasa aku ikhlas ha? Dengan muka macam ni ikhlas? Ha, kamu ikhlas tau! Rasa ikhlas ha? Tak pasti! Aku pun tak pasti! Kamu ikhlas! Tak ikhlas! Kau tak tahu! Aku malah tak kata-kata. Tapi kalau ada hobi ni... Sabar. Tak boleh sabar ni. Bagi aku cakap. Okey, terang. Tapi suara tu kuat. Aku tak dengar. Dia cakap macam perempuan. Tak suka lah. Laki. Kita laki. Cakap kuat sikit. Steady ya guys. Tak kuat, tak tahu apa-apa. Nak makan kek je. Kau nak makan kek ham je. Ah, memang kamu sombong. Kamu sombong. Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tak. Aku. Kamu cerita. Aku malah cerita. Kamu cerita. Aku panah ni. Itu terlepas. Aku dengar panggil phone. Aku tak tahu, tak nampak lah. Dia orang yang panggil ni. Aku lalu je lah macam tu je kan. Lalu je lah. Aku tak dengar lah. Aku dengar tapi aku tak nampak. Dia orang. Diorang menganggapkan aku ni sombong. Tapi aku tak ada niat pun nak sombong apa. Time tu memang ter... Time tu aku jalan juga bukan slow mereka. Aku jalan kaki. Kamu jalan kaki je. Kamu jalan kaki takkan tengok suara aku. Aku ni niat kereta. Aku niat kereta. Mungkin aku tak pasal. Aku kan apa? Aku aku kena dia. Sebelum kamu ada ni. Aku tak belagak sangat tu. Mungkin aku siapa sekarang ni yang datang Kuala Lumpur buat begini. Sorry guys, sampai berpeluh ni guys. Tunggu member ni guys. Sampai berpeluh guys. So kita orang apa? Kita orang standby dulu untuk nanti dia orang call nanti. Okay, kita gerak. Apa? Kali ni lain benda lain eh guys. Member punya pasal. Pada kali ni mesti rancap je guys. Sebab nampak semua tengah kumpul. So sekejap lagi semua akan keluar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amin. Aku dah lama je tapi bila kau buat macam ni aku rasa mo. Siapa ni? Budak mana ni mak? Bagi. Kemah kan? Kamu kere tu. Aku dengar orang panggil tapi aku tak nampak dia orang. Aku nasi baik tak tumbuk ni. Mak tumbuk tapi kalau basah pula aku dah tak sabar ni. Apa? Abang. Ni baru janjian tahu. Tak ni, kau cuba contact dia. Cakap macam mana. Aku nak contact ke siapa contact? Tu dia nak
Tapi aku nak kamu lock speaker. Aku nak dengar. Aku nak dengar apa dia cakap. Ini cakap apa? Ha, lock speaker. Memang kau. Kau sekarang. Betul ke? Aha, tu kenapa buat customer ni? Aku tahu. Aku tahu orang pandai. Tahu ni. Hello, Imi. Hello. Ha? Ha. Ni, aku dengan cakap dengan gagak, cakap elok. Cakap elok dengan gagak. Baik, cakap elok dah. Aku dengan Afi Rimbo. Afi Rimbo sekarang ni ada masalah sikit lah belah aku. Tak tak dia cakap elok. Dah cakap kan gagak-gagak. Kat lembah, kat lembah itu aku jalan kaki seorang. Seorang hari tu. Lepas tu Afi dengan ada Afi aku ingat kata. Dia apa ni? Dia datang sini lah sampai kita. Boleh kau datang sini lah? Kat belakang WhatsApp. Kau datang sini dulu? Belum. Tak, datang sini dulu. Okay guys, ini dah call guys. So tadi geng Afis Rainbow tadi dia dah call kita. So kita akan, so Imi akan pergi sana dulu lah. Aku tengok dong punya ni macam mana. Okay. Kalau kamu yang buat salah lah ni. Aku tahu apa ada. Mungkin tersilap masalah tu besar lah bagi aku. Tak tahulah aku. Kau dengar nangis. Bukan lah. Jangan nangis. Jangan nangis lagi. Kau nangis. Kau nangis. Buka mata kau nangis. Lap mata dengan baju. Kamu ni memang aku dah tak tahan dah ni. Jangan nangis. Ha? Memang kawal. Aku cakap ni memang betul. Memang kawal kan. Jangan nangis. Kalau kau nangis, kau bukan lelaki tu. Aku dah nak cakap orang ni. Tapi kalau ada orang ni, kau faham lah. Kamu ni memang kuajar sangat. Jangan nangis. Jangan nangis. Aku tak tahu macam lelaki kau ni. Sebab apa? Ini bikin. Sebab aku pun tengah sabut dengan tu kereta sewa tu. Aku boleh kita tengok ni. Tak apa, Amy nanti Amy datang kan. Aku kalau customer datang, kerenda. Amy datang nanti kita boleh rembang. Tak tahu kau pun tengah panas kan. Sebab kita tak tahu bila time kau situasi tengah panas. Memang. Kadang-kadang kita pun tak ni. Kita tak boleh nak kawal mana satu kan. Jadi ikut aku kan. Ni memang aku dah tak boleh sabar ni. Aku tahu. Sebab tengah panas ni macam-macam boleh. Aduh, panas. Tahu tiba-tiba dia orang kata kamu cakap. Aku tak tahu. Bulan lepas. Aduh. Sini. Cakap. Bulan lepas. Bulan lepas. Aku kan di lembah sekejap tu makanan. Ni talent tu kan. Aku lapar kan. Aku macam rush lah. Lapar gila. Lepas tu ada apa ni aku panggil Roy. Buat apa? Macam macam tak nampak orang. Tak nampak ni. Dia tu keluar lah. Tapi nama aku orang macam ingat. Nama aku tu. Aku tahu nama aku. Tak tahu nama aku. Kamu tahu dah. Kamu tahu nama aku. Kamu kata kamu tahu. Tak tahu nama aku. Okey, aku ingat. Tak ingat. Awang. Ingat awang. Awang apa? Nama penuh apa? Nama penuh aku tahu ni orang panggil kau awang je aku follow je orang. Aku jenis follow. Nah, awang. Okey, dengar gagak dekat elok ah. Alright guys. Pas kita tengok kita standby sini dulu. Di bawah payah mai lebih dulu. Yang tu aku tahu nak awang nangis, tak nangis. Aku tengok. Okay. Time tu dia panggil. Aku terdengar lah. Tapi aku tak tahu tukar lah aku. So aku macam Tak nampak. Macam aku tengah rushing kan tu. Nak lapar sangat Dah aku buluh gila. So aku pergi jalan je lah. Buat macam tak tahu je lah. Aku kan nak tunjuk sombong tu. Aku tengah lapar. Lepas tu aku pun tak tahu. Tak nampak engkau. Kau tengah panas je tu. Tak. Aku tak panas. Aku tengah lapar gila. Kadang tak ada ni bagi aku. Mungkin kau time tu kau tengah mood ke bad mood kan. Aku tak nak tengok saya. Tak ada. Tapi sekarang ni puncanya apa ni? Punca dia belakang macam ni. Aku pergi lembah. Jumpa dengan kaki. Aku tegur dia dengan cara yang aku rasa. Yalah, aku tahu kamu dengan kamu ni macam ni kan. Aku bawa kau tengok aku kan. Nak jalan macam belagok macam. Maksudnya kat lembah tu lah. Belagok tu baru datang sini. Betul baru bergabung ni lagi. Bapak belagok tu duduk ni. Belak mana dia? Jadi kita pergi. Tunggu dulu.
baik belum bawa parang. Kau banyak kenal. Sorry Amir Syahir. Ni aku tak tahu apa lah. Rancangan dia post semua aku ikut lah. Mana soalan ni? Tak ada Amir. Sebenarnya aku dah cakap kan. Awal-awal aku nampak syuting. Bila orang tegur, kau tegur aja belakang. Tak, memang aku nak tegur. Kalau aku nampak dia pun aku tegur. Tapi time tu aku tak tak perasan dia orang. Tapi aku dengar orang panggil nama. Aku tercari juga time tu. Mungkin sebab aku tengah lapar tu aku macam tarik muka sikit kot. Tengah lapar sangat time tu. Ni kalau dah sampai macam ni, pening lah. Ha. Aduh, aku sebabkan kena dia, kamu tak ada lagi. Dia berdua datang jumpa aku. Dia nak combine lah. Tiba-tiba kau buat macam ni, aku rasa mak saya belagak pula imagine ni. Imagine ni tak ada macam ni. Kenapa kau belagak tu ni? Aku cakap kan? Baru masuk kot. Aduh, tu lah. Agak tu. Sekarang macam ni, abang. Jadi, kelas lah. Kau tak buat gear depan ni? Tak buat. Cuba cari lah. Kita sama Kuala. Kita sepatut saling support lah, tak? So, takkan lah. Benda-benda macam ni kau nak belagak orang, meh. Kalau boleh, jangan lah. Aku tahu kau baik, meh. So, abang. Sekarang aku minta maaf lah di pihak Hassan. Kamu minta maaf lah. Aku nak kamu minta maaf. Macam mana? Cakap. Jangan gagap, Mat. Jangan gagap. Aku tak nak gagap. Kalau aku memang betul-betul salah time tu. Betul-betul salah. Minta maaf macam mana? Kena ambil tangan salam ke apa tu sampai ke? Sorry. Diorang tak meluk lah. Kalau aku betul-betul time tu kau marah tu lah. Aku minta maaf tu. Aku minta maaf kalau aku buat salah tu. Sorry. Aku tak ada niat pun nak aku sombong atau aku minta ingat ni tu. Ya, yeah, so dia macam ni Amir? Saya kata aku kena. Oi. Aduh, sakit, aduh. Happy birthday to you. Eh, ni siapa nak tiup? Terima kasih ya. Oi, aku dapat prank lah. Aku rasa macam aku jahat sangat. Memang aku salah apa dia. Oi, Rusdi memang berlaku memang cantik. Sangat sangat apa. Berlaku memang cantik. Sebenarnya baik dan akhir pertama ni. Ni baik saja guys. Ini semua aku nak satu mata guys. Jadi ni dulu cuba. Aku nak minta maaf kat dia sebab aku sentuh dia dulu. Kau apa ni tolak dia? Aku tarik dia. Aku nak apa lagi dia datang dulu lah. Ganda. Jangan nak tumbuk dia tu. Yeah. Nak tumbuk ni. Dia nak tumbuk dia. Siap ni. Kau kan masa ni ingat eh. Ini surprise untuk mata tau. Tak semua tak sampai. Ini semua lakon lagi. Oh, amin dah kena. Ini nak angin dia bodoh. Nak angin dia bodoh. Dah gagak-gagak juga. Sebelum datang ni dah gagak-gagak. Memang dah ada nak keluar air ke mana. Cukup macam ni. Dosa saja. So, konten kali ni nampaknya berjaya tak guys? Berjaya tak meh? Kita orang prank kau. Ya.
Jaya. Jaya. Oh, terima kasih lah kepada Dika-Dika kita. Ya, kita awang ah, ni semua daripada team apa sekarang? FNR Studio. FNR Studio guys. So kalau kau nak tengok YouTube channel korang, kau boleh subscribe kan punya ni. Apa nama? FNR Studio. FNR Studio. FNR Studio. Ah, so untuk pengetahuan korang, YouTube korang sebelum ni kena ni lah. So YouTube korang yang tengah yang padu sebelum ni guys. Ah, tapi kena support guys. So minta tolong sangat korang kat luar sana, tolong subscribe lah diorang punya YouTube channel. Walaupun kita punya channel pun tak seberapa kan. Aku tak payah. Tapi tolong subscribe je guys. Support dia kan. Support guys. Kuala sama kuala eh. So macam ni apa ucapan meh? Bagi ucapan sikit lah. Apa lah. Terima kasih lah sebab telah sambutkan birthday Amir, sebab dah lama sebenarnya tak rasa sambut video orang. Sambut video orang? Video kita ni. Masa benda tu dah jadi, saya kurung diri selama sebulan bang. Oh, yalah. Mak saya kesian, dia tengok saya tak keluar makan, tak keluar apa semua. Bila keadaan itu mendekam, kita rasa suka untuk berhadapan dengan masyarakat. Tak bang, bukan. Kunci bilik hilang. Kau rasa macam mana? Nak nangis ke apa dia? Menangis tu tak lah. Rasa macam bersalah gila lah. Bersalah gila lah. Bersalah sebab ya. So time tu kau rasa takut lah? Perasaan kau macam mana? Takut ke apa tiba-tiba orang datang lah. Segar macam ni dia? Kau buat macam ni? Takut tu ada sebab ya. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba. Aku baru. Aku kan baru. Baru lagi. So aku bukan nak tunjuk sombong apa benda kan. Tiba-tiba dia kata aku sombong. Aku jalan. Okay. Kat mana? Okay mungkin salah aku jalan sebab tengah lapor kan. Kali kau orang nak tahu lah. Amir, bila lapor kan. Tak pandang kiri kanan tau. Jujur kata, memang straight. Kalau kedai makan depan tu, situ lah aku dulu. Tak nampak orang tepi. Kali-kali nak buat macam tu ke? Ha? Mat, perangai tu tak boleh nak ubah. Kalau perut tu, lapor gila. So, itu je lah aku nak cakap. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena tanya orang ni. Aking kita tengah makan kan. So guys, untuk penonton kau semua, ini hanya press semata-mata guys. Jangan tak ada isu apa semua. Hanya lakonan semata-mata ya guys. So, happy birthday to Jaya. Okay. So apa pun kalau kau nak tengok prank untuk next, kau standby okey, jangan lupa subscribe, like dan komen okey. Bye bye. Assalamualaikum. Okey. Aku sebenarnya kan dipaksa tu jadi cameraman. Apa dah kita semua dipaksa. Terakam tu. Tengah madak aku hari ni perasan ah. Tu aku gawa. Aku tak berasa dah. Amal saya nak tengok. Time tu lah. Time perengok. Aku ala kata. Time tu lah. Menghadap aku lah. Ngadap. Betul-betul ngadap. Amal perasan nak? Aku ala kata. Time tu pada aku serabut. Ah, serabut lah. Baik lah. Nanti aku dah cover lagi. Okay lah. Okay lah, meh. Aku cakap kan. Okay, happy birthday. Semoga terima kasih rezeki. Panjang umur. Good luck for your future plans. Amin. Aku doakan terbaik lah untuk masa depan lah. Okay? Okay guys, dia segera dulu guys. Mantap lah dia sikit. Yang mana? Mantap. Anakku. Okay, apa kata-kata untuk bapak kau ni? Hati aku bagi dah. Yes. Lamai jadi pada Amir Syair. Oh, ayah. Pada ayah. Ayah. Okay, lagi ke tak ada? Tak akhir. Semoga Yemi Azmin berkembang lagi besar. Okay, bintang jadi kawan. Minta maaf tadi, maaf muncul. Terima kasih. Alright, ready. Selamat hari jadi Abang Syahir. Maaf tu, perlu semoga dimurahkan rezeki banyak sikit. Duit upgrade apa tu yang dapat Tuhan dan Medispa tu.
Lepas tu diburahkan rezeki main korek. Oh, apa benda? 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 Eh, makan lah. Makan jodoh. Makan lah, Cik. Amin. 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 Cik, makan. Baru kejap sembang. Ini ada mas. Ada mas mulut. Oh, ambil. Ambil. Biar kau kami pergi balik. Idea korang tu. Moga berkekalan selamanya. Begitulah kami hidup lima sekawan, sesama berjanji susah senang dirasa di bawah sinaran cahaya bulan bintang, menjadi saksi janji kami semua.